menurut aku perempuan masa kini. Ya sebenarnya kita beruntung banget sih menurut aku, kita sebagai perempuan dengan era yang kita alami sekarang, kita sebenarnya punya lebih banyak jauh banget opportunity atau kesempatan-kesempatan yang sebenarnya bisa kita ambil gitu. Bayangkan kalau misalnya dari kita hidup di zaman dulu, mungkin kesempatannya nggak sebanyak sekarang gitu. Jadi memang sekarang mungkin memang eranya adalah untuk apa yang mengempower para perempuan untuk mengambil semua kesempatan-kesempatan itu, dan jangan takut untuk mengambil kesempatan itu sih. Perempuan hebat menurut aku adalah perempuan yang tidak pernah mengeluh ketika terkena masalah yang besar, selalu ikhlas dalam memberi, dan gak pernah menyerah. Perempuan yang terbuka untuk pelajaran baru, perempuan yang suka tantangan, perempuan yang gak punya takut untuk mencoba banyak hal pasti. Banyak banget ya pastinya yang menjadi inspirasi buat aku gitu, tapi yang paling utama mungkin adalah mama sih ya gitu, karena menurut aku mama itu kasih sayangnya sangat tulus gitu, dan mungkin kadang memang jarang tersorot oleh media gitu, tapi beliau selalu kerja keras gitu, mencoba untuk mewujudkan apa yang aku dan papa juga ingin lakukan. Semuanya sebenarnya itu semua dilakukan oleh mama yang selalu bekerja keras dan mengusahakan semuanya. Sosok perempuan hebat untuk aku pastinya ibu aku, karena dari kecil beliau selalu mengajarkan aku untuk tidak pernah gampang puas. Jadi sampai hari ini setiap apapun yang aku lakukan dan aku achieve, aku harus merasa bahwa aku harus terus berkarya dan melakukan yang lebih baik lagi. Banyak ya kalau di Indonesia ya, tapi kalau kita bicara perempuan kuat saat ini, pasti kalau misalnya suka baca berita begitu, karena saya jurnalis, jadi yang ada di kepala saya tuh pasti perempuan kuat itu adalah seperti Bu Susi, menteri kita, menteri Kelautan dan Perikanan, di mana memang banyak sekali kebijakannya dia yang ya cukup berani gitu, meledakkan kapal sana sini, dan sepertinya saat ini keberanian yang seperti itu yang benar-benar bisa menjadi panutan bagi perempuan Indonesia.